anggota kami dari unit 2 running. Jadi running sudah mulai dari operasi tumpas, memang benar dengan terpaksa kita melakukan tindakan tegas terukur karena membahayakan masyarakat dan petugas kepolisian. Kita berupaya untuk melarikan ke rumah sakit namun menyamainya tidak tertolong. Dalam penangkapan itu sendiri barang bukti yang diamankan apa? Untuk sementara kita menangkapnya di Surabaya, kemudian dalam perkembangan dia mengarah ke Lawang, kita sementara mengamankan 3 pisau yang ada dalam tas. Ternyata memang dia sudah persiapan, ada pistol, kemudian laras panjang juga. Karena dirasa membahayakan ya kita lakukan dengan tegas. Jadi yang diamankan sementara narkotika jenis sabu, untuk jumlahnya belum kita timbang. Jadi ada sekitar 15 bungkus, nanti lebih jelasnya biar Bapak Kapolres yang melakukan rilis. Untuk inisial tersangka? Sementara inisial tersangka di Kepawanan. Ya? Warga mana? Warga Indonesia. Dan di Jawa Timur. Informasinya tersangka membawa sejumlah apa? Senjata tajam dan betul. Jadi sementara dia sudah nyiapkan tas yang dalamnya senjata tajam. Memang modus operandi itu dia lakukan. Beberapa pelaku yang kita lakukan tindakan tegas kemudian digunakan itu siap untuk tempur. Apa tersangka ini bagian dari jaringan dari yang sebelumnya diamankan? Tentunya ya, kita koordinasi dengan Polda, jaringan yang diamankan di Perak juga itu jaringan yang terkorporasi. Lebih jelasnya nanti biar Bapak Kapolres yang melakukan rilis, kami laporkan beliau.